Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak, para pelajar, 5 tip yang Ustazah boleh kongsikan bagi mendapat kefahaman, kemudian dapat ingatan yang kuat, kan? Idea. Okey. Yang pertama, subhanallah, kena ingat ini perkara yang paling penting. Sebab anak-anak ada ibu ayah. Kalau tak ada ibu ayah, siapa yang jaga? Nenek atuk ke, penjaga ke? Yang pertama, memang kena jaga hubungan dengan penjaga ibu ayah. Walau apa pun, ibu ayah buat salah pada kita, ibu ayah menyakiti hati kita. Ya, mereka juga manusia biasa yang struggle sebenarnya untuk mendidik kita. Jadi, maafkan ibu ayah. Dan yang paling utama, kita kena selalu minta maaf, minta redha dengan ibu dan ayah. Okay. Yang kedua, iaitu hubungan dengan guru. Sebab guru ada perantaraan ilmu. Walau bagaimanapun, guru tu mungkinlah guru pun ada kekurangan, guru pun ada kesilapan. Tetapi mengenangkan ilmu itu perantaraannya guru, maka kita kena menghormati dan memuliakan guru. Selalu tawarkan diri untuk bantu angkat beg, contoh angkat buku, angkat barang-barang, tanya guru ada apa perlu dibantu tak. Sebab apa? Bila guru ni redha, maka ilmu tu mudah untuk kita dapat, kita ingat dan kita amal. Okey. Kemudian yang ketiga, dan sebenarnya minta maaf ya, yang walaupun pertama kedua disebut, tapi yang ketiga ni sebenarnya yang lebih utama daripada pertama kedua, iaitu kena jaga hubungan dengan Allah. Sebab apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu, semuanya datang daripada Allah. Jadi anak-anak, perkara yang sangat penting, jaga solat. Kalau kita jaga solat, Allah akan jaga kita. Kita tak akan melarat. Allah akan makbulkan hajat dan keperluan kita pada waktu yang tepat, pada waktu yang berkat. Mungkin kadang tak cepat. Tapi menjaga hubungan Allah tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah akan membuatkan kita terlantar. Okey. Itu tiga. Baiklah. Yang keempat, anak-anak sekalian, tolong jaga hubungan dengan kawan-kawan. Sebab ramai orang bila di sekolah, di universiti, tak jaga, tak hormat kawan. Dia rasa tak ada apa kalau menyakiti hati kawan. Tak apa kalau tidak menunaikan hak kawan. Kena ingat ya, bila kita menzalimi orang, sebenarnya doa dia dalam sembunyi tu sangat makbul. Kita tak tahu dia doakan apa. Kesimpulannya, yang kelima kita akan buat kesimpulan. Empat adalah mengenai hubungan dengan manusia. Empat manusia ni adalah tiga manusia sekeliling kita. Ibu ayah, kemudian guru dan kawan. Tapi boleh masukkan juga kawan itu adalah adik-beradik. Sebab inilah orang yang akan sama ada menyokong kita sekeliling manusia ni, ataupun yang akan membuatkan kita rasa down, jatuh dan sebagainya. Jadi bina hubungan yang baik dengan manusia yang selalu kita berinteraksi ni, maka insya-Allah ia sangat membantu bila kita belajar. Sangat membantu. Kita rasa bila susah ada orang bersama. Bila down ada orang akan jadikan bahunya tempat kita berpaut. Masya-Allah, boleh jadi pendengar kepada masalah kita. Baiklah, dan yang kelima, kena beramal dengan doa-doa. Doa ni banyak. Kan, doa Rabbi syrahli sadri, Allahummaftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainah matika ya rahmar rahimin. Tadi tu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, Ustazah nak ajar satu doa yang mudah tapi sangat hebat. Ini doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memang dikenali sebagai anak daripada kecil dia cergas dan bijak. Apa doa Nabi? Nabi peluk Ibnu Abbas lalu berdoa, Allahumma faqihhu fid-din. Okey, itu ada satu doa yang lain, tapi yang saya nak share ni doa yang lebih mudah, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, kunyakanlah, berikanlah kebijaksanaan, hikmah, ajarkanlah hikmah, kebijaksanaan. Jadi kita boleh je pegang kepala kita ataupun pegang dada kita ataupun tanda tangan, Allahumma alimni hikmah. Ya Allah, kunyakanlah kepadaku kebijaksanaan. Jadi kita minta bijak tu daripada Allah. Sebab Allah yang hakim, yang maha bijaksana. Allah beri hikmah, kebijaksanaan kepada kita. Sebab muslimin, anak-anak sekalian, orang yang bijak, dia boleh bawa diri. Orang yang bijak, dia boleh mengawal emosi. Orang yang bijak, dia boleh mengendali diri. Tapi tak semua orang yang pandai. Dia boleh straight A. Ni pandai, budak pandai dia kata. Straight A, itu cemerlang, ni cemerlang.
Tapi kalau dia tak bijak, dia tak boleh membawa diri. Kalaupun kita mungkin tak cemerlang, tak straight A, tapi kita bijak, insyaAllah kita tetap boleh maju, kita tetap boleh dapat pekerjaan yang baik, kita tetap boleh jadi isteri yang salehah, bapa yang misali, suami yang saleh. Kerana kebijaksanaan itu bukan kebijaksanaan akal saja, kita perlu ada emosi yang bijak, intelektual yang bijak, kita kena ada apa, rohani yang bijak. Masya Allah, mudah-mudahan berapa tips ni mendapat manfaat. Masya Allah.